Baru saja menikah, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang menikmati indahnya sebagai suami istri. Satu di antaranya, Rizky Billar kini boleh melihat Lesti Kejora tanpa mengenakan hijab. Sejumlah bagian tubuh, termasuk Lesti Kejora pun boleh dipandang Rizky Billar. Saat Lesti Kejora berhijab, Rizky Billar rupanya sempat penasaran dengan rambut sang istri. Kini, aktor sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak 2 itu akhirnya mengetahui keadaan rambut Lesti Kejora. Rupanya, Rizky Billar tak menyangka ketika melihat rambut Lesti untuk pertama kalinya. Seperti apa reaksi Rizky Billar saat melihat rambut istrinya terlihat dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya? Saat itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora mengadakan live eksklusif kena. Momen kena itu dilakukan pasangan pengantin baru itu untuk menjawab banyak pertanyaan netizen. Salah satu pertanyaan tersebut adalah reaksi Rizky Billar saat melihat Lesti Kejora tak berhijab. "Kakak gimana melihat dedek pertama kali enggak pakai jilbab?" ucap suami Lesti baca pertanyaan. Dilansir tribunnewsbogor.com, grup banjarmasinpost.co.id, dari YouTube Rizky Billar, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Mendengar pertanyaan itu, Rizky Billar pun sempat terdiam. Artis asal Medan itu lantas membayangkan sosok sang istri tanpa berhijab. Oh ternyata gini rambutnya, gitu, kenang Rizky Billar. Sebelum akhirnya menikah, Rizky Billar ternyata sempat menduga rambut Lesti Kejora keriting. Ia sudah membayangkan Lesti Kejora mirip artis China, Gong Li. Namun, ternyata setelah melihat sang istri lepas hijab di hadapannya, perkiraan Rizky Billar ini ternyata salah. "Lurus rambutnya," kata Rizky Billar. "Dia lurus, kirain kayak Gong Li agak keriting-keriting gitu," imbuhnya.